Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, tersangka video asusila Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu De Freitas menjalani wajib lapor 2 kali seminggu ke Polda Metro Jaya. Meski saat ini keduanya tidak ditahan, tersangka Gisela dan Nobu terancam 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang pornografi. Artis Gisela Anastasia menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya 2 kali seminggu lantaran tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus video asusila. Gisela menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Wajib lapor juga berlaku bagi tersangka Michael Yukinobu De Freitas atau Nobu. Keduanya tidak datang bersamaan di Polda Metro Jaya. Gisela datang 2 jam lebih dulu dibanding Nobu. Memang kita kooperatif aja, dan saya di sini juga cuma ditemani sama saudara Dani. Selama berapa lama itu nantinya bakal ngelakuin lapor terus? Untuk itunya saya nggak tahu pasti ya. Yang pasti ikutin prosesnya, wajib lapor setiap Senin Kamis. Gisela sempat meminta maaf atas kasus video asusila dirinya. Dengan segala kerendahan hati saya, untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Gisela Anastasia dan Nobu tidak ditahan oleh penyidik. Selain bersikap kooperatif, alasan kemanusiaan lantaran memiliki balita menjadi alasan penyidik tidak menahan Gisela. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda.